Nama Syarifah Khairunnisa menjadi trending di India usai penolakan cintanya terhadap pria yang bernama Asif Ali. Pria tersebut merupakan warga negara asli India. Dan siapa sangka Asif Ali masih mempunyai hubungan kerabat dengan aktor tampan Shah Rukh Khan. Hal ini pun membuat Shah Rukh Khan geram dan tak terima dengan apa yang terjadi pada Asif Ali. Inilah pernyataan Shah Rukh Khan yang ditujukan untuk Syarifah Khairunnisa yang dianggap tak menghargai perjuangan cinta dari Asif Ali. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Beberapa hari ini, jagat dunia maya dikejutkan dengan sosok Asif Ali dan Syarifah Khairunnisa. Dengan kisah cinta dua negara yang berakhir dengan penolakan dari sang wanita. Sebenarnya kedatangan Asif Ali sudah mendapatkan izin dari Syarifah. Namun sesampainya di Indonesia, Asif Ali malah menerima penolakan dari pihak Nisa dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Sebelumnya keduanya sudah menjalin hubungan percintaan selama 1 tahun. Meski hanya lewat via WhatsApp, dan Asif pun sering mentransfer sejumlah uang pada Syarifah. Namun sayang, semua itu tak dihargai oleh Syarifah. Bukan tanpa alasan pemuda itu berani melamar Syarifah ke Indonesia. Itu semua karena permintaan Syarifah kepada pemuda India tersebut. Hal ini pun menjadi trending di India. Nama Syarifah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas India. Mendengar hal tersebut, pihak Syarifah pun mengklarifikasi atas kabar berita yang sudah di luar jalur. Bahkan, keluarga Syarifah tak mengakui kesalahan sang putri. Dengan rasa kecewa dan penuh kesedihan, Asif Ali pun pulang dengan penuh air mata. Beruntung, Asif Ali bertemu dengan sosok Akas Elahi yang bersedia menolongnya dan memberikan tempat tinggal sementara. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami, tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Terima kasih.